pimpinan cabang Gabastab atau Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau Kota Cilegon mengadakan pemotongan hewan kurban dalam rangka peringati Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Bertempat di parkiran pelabuhan reguler SDP Merak, Kota Cilegon, Sabtu 1 Juli 2023. Dijumpai Ketua DPC Gabastab, Togar Napitupulu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Terima kasih atas kerjasama dan sinergitas semua pihak yang sudah membantu sehingga acara ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini diridhoi Allah dan dimudahkan semua usaha dan pekerjaan kita. Di tempat yang sama, Ketua Panitia Penyelenggara Antome Suryono memaparkan tahun 2023 ini jumlah hewan kurban masih sama dengan tahun kemarin, berjumlah ada 11 ekor sapi. Gabungan dari Gabastab Indonesia National Ferry Owners Association atau INFA, INFA Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan SDP, dan Balai Pengelolaan Transportasi Darat atau BPTD. Semua hasil pemotongan hewan kurban akan didistribusikan ke dua kelurahan di Kecamatan Pulau Merak. Untuk pendistribusian hewan kurban ini, kita melibatkan dua kelurahan, yaitu Kelurahan Taman Sari dan Kelurahan Mekarsari, langsung dengan lurahnya. Sejumlah 1.700 bungkus untuk dibagikan di masjid dan musola di dua wilayah tersebut, pungkasnya. Berikut wawancara Lugas TV. Selamat siang. Dengan Abang, coba bisa jelaskan ke Bapak-Bapak TV. Ya. Jadi saya Antome Suryono. Ya. Kebetulan tahun ini saya sebagai ketua panitia ya penyelenggara hewan kurban ya. Di tahun 2023 ini. Yang dilakukan Gabastab? Yang dilakukan Gabastab kerjasama dengan INFA, sama PT SDP, sama BPTD. Ya, sebagai panitia. Sebagai ini ngomong-ngomong panitia, Bang. Ini banyak sekali yang terlibat di masyarakat ini. Bisa dijelaskan masyarakat mana saja? Nah, jadi kita melibatkan masyarakat dua kelurahan ya. Dua kelurahan, Taman Sari sama Mekarsari. Iya. Terus berapa sih yang dipotong? Kambing berapa, sapi berapa, bisa dijelaskan? Yang dipotong kita terkumpul ada 12 ekor sapi. Iya. Cuman yang kita potong di pelabuhan SDP ada 11 ekor sapi. Satu ekor sapi kita taruh di Polres. Oke, Polres. Nah. Artinya dengan tahun kemarin kayaknya sama ya, sama, kurang lebih ya. Sama. Oke. Terus saya geser deh ke Bang Togar. Ayo, PRT. Bang Togar, selamat siang nih. Selamat siang. Bang Togar, lagi-lagi Gabastab ini selalu kasih kurban ini. Bang Togar, artinya kurban ini melibatkan masyarakat. Apakah selalu di ring-ring satu ini masyarakatnya atau bagaimana sih sebenarnya, Bang, bisa dijelaskan? Oke, jadi kalau untuk pembagian hewan kurban sekarang ini ada 56 masjid dan musola, Taman Sari dan Mekarsari. Sementara untuk masyarakatnya sendiri kami serahkan melalui kuponnya, melalui kelurahan, dan nanti biar Pak Lurah yang memanggil semua RT-RT dan untuk mengambil masing-masing hewan kurban tersebut, daging kurban tersebut. Bang Togar, ini ASDP Gabastab? ASDP Gabastab, INPA maupun BPTD. Artinya mereka menyerahkan semua kurban ke sini? Kecuali kalau untuk mungkin BPTD karena dia mau memotong hewan kurban sendiri. Oke. Tetapi dalam ini namanya termasuk jadi kayak kolaborasi lah. Artinya mereka melakukan sendiri tetapi satu kesatuan dengan Gabastab, dengan INPA, dengan ASDP. Boleh nggak sedikit, Bang? Ini agak lari dari kurban. Kemarin bibit jadi kita yang baru wawancara pendapatnya tentang odol. Odol adalah kejahatan pendapat, Bang. Aduh, kalau untuk itu saya sekarang belum, kayaknya belum waktunya untuk belum waktunya ya, kita bicara kurban dulu ya. Di lain waktu lah. Lain waktu. Siap. Terima kasih, Bang Togar. Ini izin geser kembali. Dengan Bapak siapa, Pak? Nama saya Sony, Pak. Pak Sony. Sony Motovani dari DPP Gabastab. Ya. Dan kebetulan semua anak-anak kami di sini insya Allah bisa menyelenggarakan kurban. Nah, saat ini juga sebagai koordinator untuk kurban di dalam kurban. Mudah-mudahan kita tidak cari apa-apa, hanya berkah keselamatan untuk kita semua. Itu aja. Terima kasih. Pak Sony. Ya.
Lugas TV selalu liput Gapas Dap, ya. Memang selalu lakukan kurban aktif sekali untuk masyarakat kendakan giat-giat yang lain. Pandangan Pak Soni atau sebenarnya kurban-kurban ini Pak Soni, apakah hanya nanti di ring-ring satu atau bisa melebar kemana? Insya Allah Pak, karena rutin setiap tahun ini yang apa Bapak sebutkan tadi di ring satu, kami sementara sekarang melaksanakan di ring satu dulu. Tapi sih sudah banyak terlibat, kebetulan tadi Pak Lurahnya juga hadir, ya. Bapak Ustaz dari masjid kami juga hadir, dan semua masyarakat, saudara-saudara kita juga hadir untuk membantu. Terakhir, pesan-pesannya Pak, harapannya untuk Gapas Dap di Merak ini Pak? Pesan-pesannya mudah-mudahan kita tetap kompak, selalu diberikan kebersamaan, dan tentunya keselamatan dari Allah SWT. Terima kasih Pak Soni. Ya, sahabat Lugas TV, sudah kita dengar dan simak sama-sama penjelasan daripada Gapas Dap. Mereka memang hidup mencari rezeki di bumi Merak, tapi juga ya peduli sekali dengan kepentingan masyarakat Merak, tentunya dengan banyak giat-giat sosial seperti kurban yang dilaksanakan setiap tahun. Semoga berkah, sampai jumpa.